Ya, oke. Okay. Selamat sore. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, okay. <laughs> ada yang masuk lagi. <laughs> uh, ini kalau uh, tadi udah saya kasih nilai Anda semua. Jadi uh, kalau yang nilainya udah di udah 90 ke atas sih saya udah nggak pusing ya. Yang saya pusing yang nilainya masih di bawah 5 50 pusing saya. Jadi tolong ingetin aja buat teman-teman yang lain semuanya Kalau bisa UASnya dikerjain Karena UAS itu nilainya 40% dari nilai UAS itu Terus rata-rata kuis -rata cuma 30% Terus UTS hanya 25% Jadi UTS itu kecil sebenarnya nilainya Porsi yang paling gedenya di UAS uh, Jadi kalau UASnya kalau bisa dikerjain itu aja ya Oke okay. uh, Saya masuk lagi Saya share screen dulu lagi ya Oke okay. Kok gak mau? Oh iya, oyo. Iya. Nah, ini hasil eksperimen saya tadi pagi ternyata uh, kita punya masalah sama Mikrotik itu. <laughs> Buat IPv6 di aduh, bentar, mana sih? Jadi kalau kita pakai IPv6 di Mikrotik ditaruh di GNS3 itu nggak bisa ngomong satu sama lain, gitu Oke, saya kasih lihat masalahnya ya uh, Eh, sorry salah, maaf Ini mikrotik, saya udah sampai ada 5 mikrotik nih sekarang 5 biji mikrotik Oke okay. uh, Saya akan sambungin makhluk ini make hub Switch Saya sambungin ya Ethernet 0 ke sini ethernet nol ke sini. Saya kasih lihat masalah. It's sorry. Ya. Sekarang saya onin. Eh nanti kita bisa lihat bahwa ini makhluk buat ping satu sama lain seru ini urusannya. Makanya saya lagi puyeng. Eh yang normal, it's sorry. Mana, mana sih? Jadi kalau yang normal kita apa? Ping yang biasa, dia nggak tahu bahwa itu satu jaringan, kayak gitu rada susah. Jadi, eh, nggak tahu saya bingung juga nih. Ntar kita coba ya, kita coba. Saya kasih lihat permasalahannya, dan saya, kita bisa nyadap pakai apa, pakai GNS3 ini. Kita bisa sadap sih, wire Kita bisa jadi, kita bisa nyadap eh, paket yang lewat, dengan eh, artinya kita bisa tahu kenapa dia nggak bisa ngomong satu sama lain. Uh, intinya sih dia nggak bisa ngirim paketnya keluar dari mesin ya. Saya akan masuk konsol ini saya buka konsol ini saya buka. Admin, uh, saya sistem reset dulu. Yes. Kemudian yang satu lagi admin sistem reset. Yes. entah kenapa kalau make kali Linux jalan, bingung saya makanya. Oke. Jadi kita lihat dulu masalahnya, terus udah gitu uh, kita akan coba kita nggak akan coba lagi. <laughs> Jadi kita langsung mainan OSPF sama BGP. Oke, uh, kita. Ini kita bisa lihat IP address print Kita bisa lihat IP V6 address print Kita bisa lihat IP versi 6 yang ada di Ethernet 1 adalah FE80, 0027 27 27FF, FE9D, 821D Jadi ini IP versi 6 yang ada di Ethernet 1 Oke Sekarang kita lihat di sini Ini ada dua mikrotik ini IP okay. ipv 6 address print. Nah, yang ini a 00 sama 27ff tapi beda belakangnya fafd 3d 12. Ini tidak bisa ping satu sama lain. Nah, ini ajaib nih. Ini kan disambungin di jaringan yang sama. Saya pindahin sini ya. Jadi nah, ini Nah, itu nggak bisa ping, jadi tidak ada tidak ada respons dari ujung satu lagi. Nah kalau saya kasih gini interface interface ethernet satu mau dia ada reply, jadi ada masalah. Jadi kalau kita pakai, jadi kayaknya eh, sistem operasi di Mikrotiknya nggak eh, sepintar-pintar banget itu gitu. Jadi kita harus kasih tahu. Oke, sekarang kita coba kasih IP statik ya. E, demikian juga sebaliknya nih. Nih, saya bikin sebaliknya ya. Saya ping dari sini. Saya ambil dulu copy. Saya ping dari sebelah sini. Nah keluar ya. Ini juga sama. Bisa kita kasih interface at ethernet ether satu baru bisa dianggap ping. Oke, jadi kalau yang MAC address dia harus kasih tahu interface yang mana. Bisa. Nah, sekarang, ntar saya biar. Ya. Oh, udah, udah masuk semua ya. Perasaan tadi dengar suara. Ya udah. Oke, ya lah, salah. Ini. Nah, ini dua. Oke. Nah, sekarang kita akan coba kasih IP statik ya. IPv6. Address. Uh, mana sih Hai sama sini okay. saya akan kasih IP address yang global ya Add address 202 uh, ti. Titik 123 titik2tik21 misalnya stre4 interface et 1 oke okay. kita jadi saya kasih address gampang aja 202.123.2.21. Di sininya saya kasih interface 6 address add. Nah, ini harusnya bisa kalau yang ini. Eh, kok disable sih? Iyalah. 202.2 satu dua tiga titik dua Interface Ether 1 Kita coba ya ping satu sama lain. Jadi yang satu adalah satu, hmm. yang satu lagi dua. Kita coba ping. Ini percobaan aja yang 2002. Bisa kagak satu dua tiga titik dua titik dua, titik dua satu. Bisa ternyata. E, jadi yang IP yang ininya bisa, tapi yang itunya nggak bisa. Sekarang, nah yang saya bingung si DHCP-nya nggak mau jalan dia. Jadi DHCP-nya tidak mau jalan. Uh, saya akan coba eksperimen DHCP ACP cepet aja udah gitu kalau gagal ya udah nggak akan saya terusin kemudian kita akan habis ini kita akan masuk ke OSPF sama BGP oke okay. saya akan coba lagi DHCP di mikrotik 4 Eh uh, si mikrotik 2 nya harus eh mikrotik 5 nya harus dapetin IP dari mikrotik 4 ini saya sistem riset dulu uh, yes ini di reset abis nah di sini IPv6 uh, pull, uh add namenya pool 1 uh, kemudian prefixnya sama dengan 202 titik 212 titik 2 titik 2 slash 48, uh, terus prefix length 64. Jadi cara mainnya caranya adalah uh, jadi logikanya kita harus ngasih pool kolam IP versi 6 yang bisa dikasihin ke user ke klien. Uh, terus uh, sisanya pakai tab 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 itu biar kita bisa ngelihat perintah apa yang perlu kita tambahin. Gitu. tadi dari tadi saya nge-tap sih pencet tombol tab biar keluar enter saya udah punya pool kolamnya udah ada sekarang ipv6 uh, di hcp server oke okay. saya akan tambahkan server saya kasih nama jadi yang penting harus di set adalah yang yang bold ini ya ada name interface sama address pool name saya kasih nama server satu interface nya adalah ether satu address poolnya adalah pool 1 oke? Okay. Jadi itu yang saya kasih. Nah, ee, coba kita cek IPv6 DHCP server print. Jadi kita bisa lihat e, sudah operasional DHCP servernya, e, nggak ada masalah di sini. Nggak ada D, nggak ada X, nggak ada I di sininya di depan sininya. Ya. Yang penting kayak gitu cara ngelihatnya oke? Okay. Nah, sekarang masuk sini. eh uh, IPv6 address print. Di sini cuma ada ini aja. eh uh, apa? FE80 itu kayak MAC address doang buat komunikasi keluar. Nah, ini yang jadi masalah nih. Nih, nah sekarang saya akan minta supaya dia minta IP versi 6. Dia cp client. Oke. Okay. Uh, Oke, okay. add uh, di sini ada yang bold-nya ada dua di sini. Request sama interface. Oke, okay. request saya minta address aja. Saya nggak minta prefix ya, saya minta satu address aja. Jadi ini, tapi nanti kalau mau eksperimen yang benar, kita bisa minta prefix, bisa minta address, atau bisa minta address dan prefix. Interface-nya ether 1 nah, saya bisa add default root yes ke sana jadi dari DHCP server yang ngasih IP kita uh, bisa bikin dia jadi default root kemudian saya bisa tambahin lagi apa lagi nih nah use DNS use DNS peer yes Oke, okay. uh, tapi ini nggak mau dia PV6 di HCP client uh, print tuh searching terus tidak dapat IP uh, untuk melihat apa yang terjadi bisa disadap sih sebenarnya jadi ini bisa disadap uh, oh warsaknya udah jalan nah ini dia ini ada di ACP versi 6 -nya jalan jadi ada request ke DHCP versi 6 ini dua 821D request cuman nggak dijawab. Jadi requestnya keluar tapi nggak dijawab sama yang satunya lagi. Kenapa? Nggak tahu. Jadi ada masalah. Jadi dia requestnya kelihatan ada request. eh gitu ya. Jadi anda-anda perlu bermain dengan teknik sadap penyadap ini biar bisa ngelihat apa yang terjadi, terjadi di jaringan dan ini juga yang terjadi minggu lalu di data centernya kominfo <laughs> kita kepaksa nyadap <laughs> akhirnya wah lah, kok kayak gini gitu. cuman nggak bisa dibuka masalahnya apa gitu ya oke okay, jadi anda harus belajar kayak gini ginian sih supaya bisa melihat apa yang terjadi di data center segala macam jadi ini saya nggak tahu kenapa yang ini nggak mau jawab oke okay. uh, pilihan lain coba saya ekstrim nih ya saya ekstrim ini delete oke okay, sekarang saya bikin langsung mau nggak dia melihat tuh dia ada di ACP nya tapi di ACP versi 6 nya nggak jalan coba 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 ntar uh, nggak mau, ini, ini 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 ada, oh bukan di ACP MNDP, nah ini ini, ini keluar nih, tapi nggak, di, nggak, nggak dijawab sama sekali sama sananya, jadi yang yang aktifnya yang ininya yang requestnya yang yang 82 82 1D, uh, kita bisa lihat IPV6, eh uh, sorry sorry sorry, address print Nih, 821D adalah MikroTik 5. Jadi dia aktif minta sebenarnya, cuman yang satu lagi nggak denger. Jadi nggak tahu kenapa. Oke. Okay. Jadi ini saya, jadi ada masalah seperti itu, yang ini request terus, nggak, sini nggak ngasih-ngasih, kenapa, kagak tahu, kenapa nggak bisa denger, nggak tahu. Oke. Okay. Ini saya tutup dulu, sekarang kita akan nerusin kuliah. E, ini sistem eh uh, reset. Yes. Ini juga akan saya reset dulu. Jadi saya punya kebiasaan saya bersihin dulu semua. Biar kalau mau dipakai udah bersih. Jadi saya biasanya kalau mau pakai awal uh, selalu udah si Mikrotik kondisinya kosong, nggak bisa uh, bisa apa? Gak ada konfigurasi apa-apa di dalamnya. Gitu ya. Ini saya cabut, saya matiin. Uh, sekarang kita akan coba masukin mikrotik yang kemarin mikrotik satu dua tiga okay. uh, olsr coba kita masukin bentar 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 oh ini facebook sih <laughs> link in oke okay. ini torrent ini nggak penting ini nggak usah ini nggak usah Oke, okay, saya akan, sorry, kita akan coba OSPF sama BGP malam ini ya. Jadi OSPF biasa dipakai untuk di uh, corporate di intranet di perusahaan atau di kantor yang besar, misalnya antar gedung. Uh, kalau kita punya beberapa gedung, kalau di sekolah kita punya beberapa gedung. Bangunan biasanya antar bangunan ada router-ruternya. Nah, antar routernya harus pasang uh, routing. Routingnya biasanya OSPF. Nah, kebiasaan buruk anak-anak jaringan di lapangan nggak mau pakai routing, jadi semuanya dipasangin, dipasanginnya uh, switch semua. Jadi seluruh jaringan bisa ngelihat seluruh jaringan, jadi itu bikin kacau banget gitu ya. Jadi. <laughs> Uh, masalahnya gini, kalau semua bisa dengar semua, uh, jadi semua bisa dengar jang orang, uh, jangnya orang lain, jadi itu bikin kacau banget. Jadi tidak rekomend banget. Jadi kebanyakan uh, gedung-gedung pakainya, uh, kalau yang <coughs> yang setup jaringannya masih pemula banget, biasanya caranya kayak gitu, oke. Okay? Dan itu nggak bagus sih sebenarnya. Oke, okay, saya masuk IPv6, advanced routing. Oke, saya akan turun ke bawah masuk ke mikrotik Oke saya masuk ke OSPF yang sederhana aja ini jadi Router 1 Router 2, Router 3 saya akan taruh kayak gitu nah ini kayak gini udah Router 1, Router 2, Router 3 nah <tuh> kalau ini ring aja, bentuknya lingkaran ini bentuknya lingkaran aja ya, ring. Uh, kenapa rata-rata dibuat ring supaya kalau jadi sebentar. Ini saya saya masukin ininya ya. Sambungannya saya bikin beneran supaya lah. Oke. Eh, eh. Gini ya. Oke, okay. saya bawahin. nah ini harus saya sambungin beneran nih Mana dia? Ya, <laughs> susah banget sih ini nggak bisa dikecilin ya Oke okay. E0 ke R3 E0 E0 ke R3 E0 E1 ke R2 E0 E1 ke R2 E0, ke R2 E0. E, Nah ini masuk ke LAN Kemudian E0 nya R2 masuk ke R1 E1 Udah E1 nya dia masuk ke sini E1 Oke. Jadi Ethernet 2 nya semua LAN Oke. Okay. Eh uh, cuman kebetulan yang jadi masalah adalah ininya. Di sini uh, GNS3 punya virtual PC, cuman virtual PC-nya enggak pinter, ada bloon nih kayaknya. Jadi dia dia cuman bisa IP versi empat aja, versi 6-nya bisa jalan. Jadi untuk versi 6 kepaksa kita harus pakai mesin beneran yaitu eh uh, server. Ini dia. Saya masukin server sini cari nem dulu ya korban terus saya masukin kali linux satu kali linux di sini okay. uh, ini masukin ke E2 Sini masukin juga ke E2 saya butuh satu lagi. Nah, ini saya, saya ada dua mikrotik di sini. Ini dipakai buat cerita aja. Jadi kejadiannya uh, kalau ini kan bentuknya seperti ini aja. Ini cuma ring aja. Kenapa bentuknya ring? Nanti kalau anda uh, mulai ngedesain fiber optik dan sebagainya, rata-rata dibuatnya ring. Jadi jaringan itu dibuatnya ring. Kenapa dibikin ring atau lingkaran seperti ini? Supaya kalau satu putus Traffic masih bisa muter lewat sini, jadi putus di sini. Trafficnya masih jalan ke sini, putus di sini, masih jalan ke sini, jadi selalu mereka bikinnya ring seperti itu. Cuman kalau udah yang lebih kompleks jaringannya, kita bikinnya mesh, jadi ini nyambung uh, routernya bisa banyak banget. Ini sambungnya sambung ke sini, yang ini punya sambung ke sini, jadi masing-masing router punya sambungan ke sebanyak mungkin router yang lain. Jadi kalau ada satu putus, sambungan masih jalan gitu tapi butuh waktu buat recovery ya maksudnya yang namanya tabel routing itu nggak putus langsung berubah otomatis semua nggak dia akan butuh waktu buat ngasih tahu satu sama lain di belakang saya ada siapa saya nyambung kemana harus ngasih tahu ke satu sama lain gitu ya oke ini saya delete dulu ini konfigurasi nggak saya ubah dari kemarin mudah-mudahan masih beres kita nyalain semua, oke okay. konfigurasi nggak saya rubah, nah ini saya pakai buat cerita dulu lah di sini, wah ini susah, paling edge salah, salah pencet lagi, ini saya gede ya Allah, kok kayak gini sih, eh, kok kayak gini sih. Jadi, ups. Ini, ups. Ini kita set IP versi 4 dan kalau diperhatikan antara GNS3 dan Mikrotik kegeser 1 ya nomornya. Jadi kalau di GNS3 namanya Ethernet 0, di Mikrotik Ethernet 1. Jadi geser satu nomornya. Eh cara nge-set IP versi 4-nya seperti ini yang nggak boleh salah adalah slash-nya nih. slash 30 slash 30 slash 24. Uh, IP versi 6 kayak seperti ini slash 64 slash 64. Slash 64 adalah buat host di IP versi 6. Kira-kira kayak gitu. Jadi rata-rata host slash 64. Cuman saya pu pernah punya host, saya punya no IP versi 6 yang slash 60 sih. Jadi rada nyebelin sih. Kalau udah 60 udah mulai kacau tuh. <laughs> eh bukan 60 lebih dari ini 64 berapa ya bukan 60 salah uh, harus saya cek lagi IP nya berapa bayar satu euro waktu itu buat dapat IP <laughs> cuman routingnya parah routingnya parah banget nih kondisinya karena saya nggak punya IP public oke okay. jadi itu hanya bisa kalau saya punya IP public kalau nggak ada IP public pusing kepala oke okay. jadi ini beres uh, ini buat ngeset IP versi 6 nya Hal yang sama dilakukan di sini dan ini harus confirm ke desain awal kita yang di sini ya. Jadi jaringan yang ini 10 10 1 kira-kira gitu. Kemudian uh, di sini IP-nya LAN-nya 192.168.1 sekian 172.16.1 sekian dan sebagainya. Oke, sekarang udah beres. IP udah beres. Jadi ini ngikut aja nih ya. Kalau diperhatiin, saya ngasih angkanya kurang ajar banget sih. Supaya gampang inget doang sih. Jadi 10.10.11 connect ke 10.10.15. 10, Yang di IP versi 6-nya, 2001, 10.10.51. 10, 10, gitu ya. Gitu aja sih. Jadi rada-rada ngaco sebenarnya. Nah terus di sini juga sama Jadi harus satu keluarga-satu keluarga soalnya. Gitu deh Ini udah nyambung, udah nyambung. Ini udah semua dikasih IP. Nah, sekarang kita harus ngasih tahu interface mana yang akan uh, akan reboot soal OSPF. Jadi OSPF itu protokolnya reboot, Iya eh, ribut banget juga enggak sih. Jadi dia akan secara periodik ngasih tahu ke jaringan. Uh, saya punya tabel routing loh. Uh, nanti kita bisa ini sih, kita bisa sadap ya. Nah, ini ada IP versi 4-nya dia ngasih tahu juga. Oke. Okay dan dia ngasih tahu bahwa saya adalah router default nih, oke okay. uh, dan uh, ngeri kalau ada lan yang tersambung dia akan redistribusi tabelnya ini juga sama dia juga akan reboot ngasih tahu interface nya dan areanya kita harus definisikan kalau backbone tuh area 0 jadi kalau 0 itu backbone itu kesepakatannya OSPF kayak gitu ya. Kalau area 0 backbone, nanti ada area 1, area 2, area 3 dan sebagainya. Area itu kalau backbone itu sambungan antar gedung, kalau 1 2 3 gedung 1, gedung 2, gedung 3 itu yang di dalam gedung masing-masing, kira-kira kayak gitu. Jadi OSPF dipakainya untuk uh, kompleks perkantoran, uh, sekolah, jadi levelnya gedung-gedung kayak gitu sih biasanya. Nah, kalau antar provider Nah nanti BGP nanti kita coba juga BGP-nya. Sekarang OSPF-nya cuma gini aja. Jadi sederhana banget sih sebenarnya OSPF. Dan kita harus ngasih tahu uh, network yang kita broadcast berapa IP-nya. Nih OSPF network at network sekian, oke okay. dia kasih tahu. Cuman yang IPF version 6 nggak ngasih tahu sama sekali, tapi dia otomatis dia tahu karena dia uh, ngelihat dari tabel routing yang ada di interface masing-masing interface yang dia broadcast ini, oke okay. dia akan tabel rutinnya akan di-broadcast lewat interface-interface itu. Oke, okay. Sekarang dia udah jalan. Sekarang ini saya tutup. Kita lihat keributan yang ada di jaringan ya. Coba kita lihat keributan yang ada di jaringan. Uh, ini saya akan capture. Jadi kalau mau belajar enaknya kayak gitu sih. Oke, okay, ini keluar. Ini keluar oh udah start ini kelihatan masing-masing ribut masing-masing uh, ngasih informasi nih uh, OSPF Hello Paket kita bisa lihat dalam ini sebenarnya uh, dia pakai OSPF versi berapa ini kelihatan versi 2 buat IP versi 4 ini yang saya klik kan 10.10.19 oke okay. eh uh, kemudian Uh, areanya backbone kelihatan di sini backbone 000 uh, terus kita bisa lihat ke bawah-bawah lagi sih sebenarnya oke okay. dalam hello paket ini isinya apa bisa kelihatan uh, routernya apa neighbornya apa kelihatan semua di sini oke okay. coba kita lihat yang IP versi 6 eh sorry oh, Oke okay. Nah ini kelihatan versi 3 Uh, nanti dia kita bisa lihat eh uh, di IP versi 6 uh, terus juga uh, tiap berapa detik sekali dia broadcast segala macam kelihatan di sini oke okay. cuman ini belum ngebuka tabel routingnya nih ini cuman hello aja saya jalan OSPF loh saya jalan OSPF cuman gitu aja dia ngasih tahu ke semuanya bahwa saya ada OSPF jalan oke okay. nah ini hello paket semua dan ini ribut berkali-kali tiap berapa detik sekali dia Ngasih tahu Ini Hello semua Oke okay. nanti uh, kalau ada perubahan tabel routing segala macam dia akan ngasih tahu juga satu sama lain gitu, deh okay. jadi SPF caranya kayak gitu dia ribut banget sih sebenarnya uh, dengan konsekuensinya adalah kalau terjadi apa-apa dia bisa tahu loh ini kok Hellonya hilang berarti uh, routernya mati atau apa Oke okay. ini saya matiin dulu websitenya oh, jadi anda bisa nyadap sih apa yang terjadi di jaringan dengan cara pakai wireshark seperti ini. Oke, okay. sekarang kita akan ini nggak bisa di delete ya? Nggak bisa di delete nih? <laughs> ya Wireshark yang bisa di delete. Baru udah saya delete sebelah sini. Ya udah, saya akan coba masuk konsol tiga konsol satu dua tiga admin. Uh, router 2 admin router 1 admin Oke. Okay. Oh, ini router satu ya. Ini router 2. Ini router 3. Saya akan pengen, saya pengen lihat kondisi ini karena kemarin udah kita kerjain. Uh, saya cuma pengen lihat aja apakah routing table-nya route print Oke. Okay. Nah, ini udah ada yang dapat dari OSPF. Yang OO ini dapat dari OSPF ya. Oke. Okay. Uh, IP v6 route print Oke. Okay. Ini udah dapat dari OSPF laboratory SPF uh, ini juga IPv6 root print oke okay. ini dapat dari SPF dapat sekarang saya mau ngecek aja IPv6 uh, address print biar kita bisa ping satu sama lain IPv6 address print IPv6 address print Oke, okay. saya cuman mau ngeping satu sama lain dari sebelah sini. Saya akan ping ke sebelah sini. Saya ambil, saya colong dulu IP-nya. Oke, okay. ada respons. Uh, coba. Jadi cara caranya gitu aja sih. Colong aja IP-nya berapa di sebelah sana. Oke, okay. respons. Ping lagi yang sebelah sini. Ini beda-beda interface ya, harus diingat bahwa ini beda interface loh ini. Interface-nya beda, ada tiga interface yang disambungin, beda-beda semua, dan bisa di-ping semua satu sama lain. Sekarang yang sebelah sini, ping, paste. Oke, okay. ping, oke, yeah, sorry. Oke, okay. bisa di-ping. Sekarang yang terakhir di sini. Eh, nah lo. Nih, ne nah nah, 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 Oh, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jadi ini belum hidup ini masalahnya. Coba di sini. Ini okay. hidup dia. Karena nggak ada enggak ada komputer yang disambungin. Tuh, enggak hidup. Jadi yang Mikrotik 3, ini Mikrotik 3 nggak ada komputernya yang disambungin. Saya sambungin deh biar 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 hidup interface-nya. Oke, okay. saya start supaya interface ini hidup aja sih. Kalau enggak nggak mau hidup deh, <laughs> pada bego. Coba, mudah-mudahan hidup ya. Tapi butuh waktu ini. Oh, hidup sekarang, udah hidup. Oke, okay. coba masuk ke sini hidup, oke? Okay. jadi supaya interface hidup ada harus ada komputer yang kita sambung sih oke? Okay, sekarang kita ada tiga komputer, tiga komputer ini harus di set IP addressnya supaya bisa nyambung satu sama lain, oke? Okay. Uh, ini udah nyala komputernya, ini bukan, eh sorry saya masukin ini dulu ya, mana sih? website kok nggak bisa dibuka wah ini kacau nih waduh 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 wush Oh ini webnya Wego <laughs> Oke, okay. uh, sekarang saya akan coba gini. Saya pengen supaya komputer ini bisa dihubungin sama kali Linux, gitu ya. Kali Linux harus bisa ngubungin komputer ini. Konsekuensinya saya harus kasih IP address, IP versi 6 di kali Linux ini, IP versi 6 di komputer korban ini, e, sama yang ini nggak bisa IP versi 6 sih. Oke. Okay. Nah sekarang kita akan coba kasih IP versi 6. Ini bukan ini bukan ini oke ini dia oke saya masuk ke sini clear layar sudo su oke if config more nah ini nggak ada ip oops Udah punya IP versi 6 dia. 2001 192 168 1 sekian. Keren. <laughs> dia udah punya IP versi 6 2001. Coba saya ping ke uh, 2001 192 16 eh sorry. 168 uh, 1 1 gitu ya. Wih, Coba dia nyambungkan ke router 1 Coba mikrotik 1 Ini ya Oh gak bisa di copy paste Gak bisa di copy paste Sorry Lupa Ini gak bisa copy paste soalnya Ping Kok gak mau 1 192 168 1.2.21 titik, Nah, eh, hidup tadi ada salah apa? Oh, saya salahnya satu Oke okay, hidup ya? Oke, okay, coba kita lihat IP uh, buat ngeliat routing IP Route Uh, saya lupa eh buat kendaraan tinggi mana sih root tar lihat ya, tabel routing versi 6 nih ya harus lihat contekan biasa harus lihat contekan kagak apa eh uh, Oke, okay. konfigurasi tanah root. Oke, okay. Root show, oke. Okay. Coba kita masuk sini. Eh, sorry salah. Mana tadi? Ini ya, oke. Okay. Show minus enam root show, oke. Okay. Uh, oke, okay. kelihatan dia punya tabel routing. E, cuman dia nggak punya routing defaultnya. Oh ada nih default. Default via fe 80 a 0027 ff fe 89 af 7 f kelihatannya yang paling akhir ya. Defaultnya via itu. Coba kita ping lagi. Ping. E, ini kan ini kalau kita lihat. Ini saya tutup dulu. Ini adalah Mikrotik 1. Sekarang kita lihat Mikrotik 2 ya. Mikrotik 2, ipv6 address print. Oke. Okay. Oh, sorry. Ini saya geser dulu. Oke. Okay. Kelihatan address-nya 2 Jadi saya akan bikin 21 bisa enggak ping di sini. Bisa. Jadi saya komputer server korban adanya di balik uh, Mikrotik 1. Saya bisa ngeping ke 1 Itu ada di router 2. Coba kita lihat di router 3. Router 3. Oke. Okay. Uh, IP-nya adalah 31 ya. 31. Bisa. Jadi bisa di ping. Eh uh, tabel routing-nya cuma gini doang kalau dilihat ya. Nih. Tabel routing-nya cuma sesederhana ini. Uh, sederhana banget. Tapi tabel routing di dalam mikrotiknya lebih rumit. Kalau tabel routing di client, di servernya sederhana. Oke, okay. sekarang kita lihat di sini ya, di Kali Linux kita lihat kali Linux sekarang. Kita coba lihat dapat IP enggak. Padahal saya enggak ngeset apa-apa loh. <laughs> Tapi kenapa dia bisa dapat IP langsung ya? Rada gelo ini. Harusnya enggak dapat IP. Berarti ND-nya langsung jalan dia. Nah, ini enggak dapat nih dia. Wire connecting, wire setting. Hai IP versi 6 nya oh ini dia harus bikin otomatis dulu IP versi 4 nya otomatis tapi nggak akan dapat putusin sambungin lagi if config tuh dapat IP langsung eh dapat IP langsung langsung dapat yang ini ya jadi, dia beradanya di balik router, apa sih namanya? Di balik router 2 ya. Uh, coba lihat IP minus 6, uh, root, show. Ini kelihatan defaultnya via ini, kelihatan uh, terus. Uh, dia adalah jaringannya seperti ini. Oke. Okay. Uh, sekarang kita akan coba ping ping e, uh, 2001 192 168 2 1 bisa nyambung 11 nyambung e, uh, 21 uh, sorry 31 ya nyambung sekarang kita akan coba ke ke server nah ini servernya rada-rada rese ini urusannya. Wait, sorry, salah. Oke. Okay. Ini saya masuk di server. Karena nggak bisa di copy paste nih. Server nggak bisa copy kopas. Servernya nggak bisa di kopas ya. Jadi kalau dari apa terminalnya virtual box. Ini terminalnya virtual box. Nggak bisa saya kopas. Jadi kepaksa diketik di sebelah sini. Ping. 2001 192 168 satu a nol nol dua tujuh d itu server ya nih ya yang server yang itu nggak ya? bisa mouse nya juga nggak bisa jalan ke situ soalnya oke okay. coba kita ping Bismillahirrahmanirrahim enter nyambung jadi ada reply langsung. Jadi sekarang kondisinya dari sini bisa ping ke sini. Oke. Sekarang kita coba bisa nggak saya nge-web ke server itu? Ini saya ambil. Buka browser. Servernya server korban buat di buat latihan perang. Jadi di situ harusnya ada DVWA di yang ada https nya jadi http dua slash kasih kayak ginian nah ini harus kasih seperti ini dvwa 1.9 enter masuk admin passwordnya password, -nya password. Uh, oke okay, kita masuk ke server beres ya jadi ini cuma ngasih lihat bahwa kita berhasil di situ IP versi 6. Sekarang kita akan rubah konfigurasi. Eh uh, kita bikin kacau lagi. Sekarang jam 7.20. Oke, saya punya waktu sekitar satu jam doang. Kita akan bubarin ini konfigurasinya. Ini, sorry, ini saya reset semua. System reset. Yes. Ini sistem reset, yes. Ini sistem reset, yes. Oke, sekarang kita naik kelas. Uh, ini beres. Sekarang kita akan masuk ke OSPF yang lebih rumit lagi, uh, multi area network. Multi area, maksudnya areanya tidak cuman backbone doang. Jadi kita punya backbone. Kita punya area 1, punya area 2. Jadi backbone antara router 1 router 2, area 1 antara router 3 router 1, area 2 antara router 2 uh, sama router 4. Gitu ya. Ini udah ada IP 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 IP-nya dan ini juga punya sambungan ke internet sih sebenarnya. Dan di sini ada Dua LAN yang disambungkan dengan cara yang sama kita nanti bisa aja nanti kita punya router lagi di sini punya uh, area lain lagi jadi bisa banyak router-routernya sih sebenarnya gitu ya jadi router bisa banyak banget uh, dan waktu kita ngerancang jaringan dalam kepala kita harus berpikir kalau sampai sambungan putus jaringan gak boleh saya putus jadi, kalau ada satu sambungan putus, sebisa mungkin jaringannya jangan saya putus. Konsekuensinya biasanya kita selalu punya uh, dua sambungan untuk satu area, biasanya kayak gitu. Dan ini juga terjadi kalau kita lihat ke data center, ke network access point, NAP. Jadi, NAP kalau kita lihat perizinan uh, ISP di Indonesia, ada internet service provider, ada NAP uh, network access point. Network access point adalah yang tempat turunnya kabel fiber dari internasional ke Indonesia uh, itu NAP dan NAP itu biasanya routernya ada dua nggak nggak pernah satu biasanya pasti ada dua bisa dua bisa tiga sih sebenarnya jadi dia punya beberapa router dan itu akan saling sambung satu sama lain pakai mesh bentuknya gitu ya jaringannya mesh banget dan nanti kalau kita masuk ke situ yang beneran kita uh, protokolnya macam-macam dalamnya bukan hanya SPF bukan hanya BGP ya dalamnya ada BGP ada MPLS lah ada apa lah ada VLAN lah lah, puisi kepala oke ini kita sederhana aja SPF walaupun ini kategori udah mulai rumit buat orang biasa rumit uh, tapi untuk orang jaringan ini termasuk sederhana sekarang oke sekarang kita akan butuh empat router jadi saya akan memberdayakan satu router lagi uh, ini saya lepasin semua Hai delete, delete. Hai nah, ini oke hai oh, oke okay. Hai okay. saya butuh router tambahan4 router keempat Hai okay, ke ini Hai nih Hai di stop aja ini delete, saya nggak butuh PC ini. Oke, ini. Kondisi masih berantakan, kita akan coba ngikutin petunjuk di sini. Jadi, ini udah, ini udah materi training yang tinggal kopas aja, <laughs> enak sih. Jadi, biasain siapin materi yang tinggal kopas. Kalau Anda guru atau dosen, tekniknya gitu. Oke, ini sambungan-sambungannya. Nah ini saya kebetulan di router 2 ada sambungan ke internet. Konsekuensinya saya akan butuh juga, eh sorry salah, ini. Nih, oke. Okay. Sambungan ke internet saya butuh. Ini saya kecilin, ini saya kumpul-kumpulin jadi satu aja, nanti baru diurutin lagi lah. Saya kecilin biar biar gampang. udah. Ini jadi kedudukannya seperti ini ya, R3 di sebelah sini, sini R1, router 2 di situ, router 4 di sebelah sini, saya bikin gini aja ya, biar gampang ya, biar gampang lihatnya. Jadi R3, R1, R2 sana, R4 sebelah situ, terus ada cloud di sini, terus ada dua komputer di belakang, router 3 sama router 4, ada dua. Satu korban, satu jadi kali Linux. Oke, sekarang kita akan coba sambungkan makhluk ini. E0. Masukin E0 juga di sebelah sini. E1 masukin ke E0 di sini. Sekarang E2. E0 masukin E0 sebelah sini. E1 masukin E0-nya di sini. Kemudian E2-nya masukin ke sini. Masukin dia makainya NAT kalau ini sini. Saya enggak saya ganti NAT-nya pakai internet langsung ya kemudian ini udah 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 tinggal yang ini aja E1 masukinnya ke sini E1 masukinnya sini oke E4 kondisi masih mati e, lampunya merah dua biji saya start E4 -nya. supaya e -nya nyala juga oke sekarang saya akan masuk ke sini ini empat udah mulai nyala. Kalau mau enak sih gini caranya. Ini bisa kebaca. Jadi ngeset IP-nya sama aja sama yang sebelumnya. Sama. Kecuali di sini. Router 2 agak beda sedikit. Eh, karena router 2 punya sambungan ke internet. Itu aja sih. Punya sambungan ke internet. Cuman yang jadi masalah adalah... Eh, di sini saya kasih IP uh, saya perlu masukin IP apa routing statik. Nah, tahu bahwa gateway-nya adalah 192.168.122.1. 192.168.122.1 adalah IP address NAT di GNS3. Jadi di GNS3 itu IP address NAT-nya 192.168.221. Karena saya tidak pakai NAT saya pakai internet langsung dan kemungkinan besar dia akan langsung dapat DHCP ini nggak akan saya pakai jadi makhluk ini nggak akan saya pakai saya loncat gitu ya jadi ini nggak dipakai ini juga nggak dipakai nih. ini nggak dipakai karena makhluk ini dipakai buat eh uh, nat supaya enak saya pisahin ya kali ya ini saya pisahin aja deh biar enak aja sih jadi nggak usah di copy paste jadi ini saya pisahin oke jadi ini dua perlu sementara yang dua yang dua selanjutnya dua makhluk ini nggak perlu nih karena buat nat sih saya kasih kode aja di sini ya Jadi untuk NAT kita pakai yang di bawah. Yang ini ya, ini perlu diaktifin kalau buat NAT. Karena kita tidak buka NAT, kita nggak perlu. Nah, ini router 3, ini langsung IP router 4 juga IP. Ini IP-nya udah disesuaikan sama ini sih, jadi disesuaikan dengan yang di sini: 10.1.1.1, 10.1.1.2, 10.0.1.1, 10.0.1.2, 10.1.2.1, satu 10 jadi harus satu keluarga, satu keluarga, satu keluarga sambungannya. Kalau enggak nggak nyambung. Nanti IP versi 6-nya kayak gitu juga diset. Nah, sekarang sama aja sama yang tadi. Uh, ini adalah buat mendistribusikan IP versi 4 di OSPF versi 2. Jadi dia OSPF itu adalah OSPF versi 2 yang bawah ini adalah buat versi 6 kalau diperhatikan baik-baik versi 6 pasti biasanya konfigurasinya lebih sederhana daripada versi 4 gitu cuman tetap aja anak-anak ISP pada nggak pakai versi 6 pusing saya jadinya ini buat versi 4 sama dia harus diaktifkan interface mana yang akan reboot ngasih tahu ke mana mana terus dia ngasih tahu nih ini nih ada areanya nih area ID 0002 tadi yang backbone adalah kosong 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 jadi kalau kita bilang backbone itu sama dengan kosong 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 titik kosong titik kosong titik kosong ya yang ini areanya kosong 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 satu kosong kosong satu ini disamain antara OSPF2 sama OSPF3 sama ya areanya oke okay. nah ini uh, backbone uh, yang 0001 dikasih nama area 1. Nah, ini di river di sebelah sini area 1. Jangan sampai uh, gak ada namanya. Nanti bingung yang sebelah sini bingung. Gitu. Kalau backbone udah pasti kosong-kosong-kosong. Gak perlu kita kasih nama. Oke. Okay. Ini juga sama aja. Ini juga sama aja. Jadi nanti tinggal copy paste aja. Oke. Okay. Sekarang kita akan lakukan itu lagi. Jadi. Uh, <laughs> ini udah enak tinggal pakai ya. Kalau Anda tahu prosesnya saya sampai level yang ini. errornya sama kayak kemarin. Wah, ini kenapa nggak jalan? Ini kenapa nggak jalan? Ini tambahin ini, tambahin ini. Wah, seru dah pokoknya. Urusan ini mah rese. Ini udah enak, tinggal pakai doang. sih <laughs> Sebelumnya pingsan-pingsan lo urusannya. Oke, okay, sekarang saya akan masuk. Uh, yang ini harus saya masuk juga. Konsol. Uh, admin. Uh, Sistem reset dulu. Biar dua pasti bersih aja semua. Oke. Okay. Ini. Gimana caranya biar enak ya? Ini versi 4, ini 2, ini 1, 2, 3, mana 3? Ini 3. Oke, okay. kasih geser dikit, lah biar gampang diklik ya, ntar. Ini 3, kasih geser dikit, biar gampang diklik. Ini 4, kasih geser dikit, biar gampang diklik nah di sini saya kecilin biar kelihatan oke kita mulai dari mikrolik 1. admin si masuk uh, saya masuk kedua sekarang admin admin uh, admin uh, pada kenyataan hidupnya nanti kalau anda jadi admin jaringan Layarnya kira-kira kayak gini sih, jadi kita punya banyak terminal yang lihat banyak router, harus bisa dikonfigurasi semuanya Salah di sini akan berefek ke router yang lain dan sebagainya ya, jadi seru dah urusannya kalau admin jaringan Ini saya pas dulu di router 1 saya ambil semuanya, masuk router 1, paste IP address print, ini IP versi 4-nya, IPv6 address print, ini versi 6-nya, oke okay. Enam, sudah masuk, empat, sudah masuk. Sekarang saya masuk ke router 2. NAT-nya tidak empat, karena saya tidak empat, NAT. Coba sebelumnya kita akan lihat dulu IP address print. Hmm. Oh, ini empat, hampir salah saya. <laughs> IP address print nggak dapat IP nggak dapat IP nih nah, seru nih urusannya tar 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 dua yang punya sambungan ke sini kan connected to cloud jadi router dua harusnya punya IP address dua nggak punya IP nih uh. kacau ini nggak beres ini nggak bener ini tar, tar, kenapa nggak beres Eh, uh, suspend oh dua hilang masuk konsol lagi Saya penasaran ini kenapa IP address ini nggak dapat, nggak dapat sih. Eh. balau sistem ribut. Coba ulang. Kalau nggak, Kepaksa saya harus minta IP ya, bentar, tar Oh, oke okay, oke okay, oke. Okay. Oke, okay, kayaknya saya ngerti kenapa dia nggak dapat IP address. Karena saya sambungnya ke, nih kalau kita perhatikan baik-baik. Router 2, sambunginya ke Ethernet 2. Jadi, yang di MikroTik yang akan otomatis kalau ada IP, dia minta itu adalah Ethernet 0. Ethernet 2 nggak minta IP, dia. jadi rada blow on dia gitu ya. Oleh karena itu, saya nanti harus maksa di Router 2 supaya dia minta IP ke cloud, ke internet. Oke, okay. ini kondisi lagi booting nih. Oke. Okay. Ya udah, biarin dulu router 2 biarin. Saya masuk ke router 3 dulu. Saya masuk ke router 3. Nanti router 2. Ini router 2 saya saya lewat dulu ya. Saya masuk ke router 3, saya ambil. Klik kanan copy, paste. Oke. Okay. Sekarang saya akan masuk ke router 4. Oke. Okay. Di sini saya ambil juga. Eh coba kita cek dulu. IP address print oke okay. IPv6 address print dah jadi dia benar sudah dapat IP yang ini sama IP-nya ini oke okay. cara ngelihatnya gini kalau karena saya bikin address-nya rada gampang <laughs> ngelihatnya gini ini kira-kira sama dengan yang ini yang ini sama dengan yang ini kalau nggak sama salah gitu aja sih disengaja dibikin seperti itu supaya gampang ngeceknya nah ini Uh, ini buat ngecek ini ya, eksperimen doang sih. Kalau kenyataan hidupnya nggak seperti ini Ntar Kenyataan hidupnya lebih ribet soalnya IP-nya bisa seenak jidat. Print. Oke. Okay. Jadi 122, di sini 122, di sini 21, di sini 21. Sama. Oke. Okay. Oke, okay. sekarang tinggal urusan router 2. Yang diributkan tidak buting-buting. Tidak selesai-selesai butingnya. Coba saya dari sini lagi. Mau nggak? Waduh. Ayo dong. Router 2 nyala dong. Router 2 nya gak mau nyala nih. Parah nih router 2. Harus dipaksa dari sebelah sini kali ya. Coba reset. Power off Power off Mati Coba dari sebelah sini Power off Oke kita start Console Console ini gak mau Masih belum on Oke okay, di sini masuk, ini router 4 yang ini, router 3, router 1, router 3, ini server, router 2 nya, oh ini dia baru nongol, ini router 2, udah mulai ada loginnya, oke okay, ini saya minimize semua biar hidupnya gampang, oke. Okay. Ini mas minimize lagi Sekarang saya coba masuk ke konsol router 2 Oke okay. Admin Oke okay, udah uh, Ini minimize Saya masuk sini Masukin router 2 Saya ambil sampai Pager Yang bawah Pager nggak akan dipakai. Nah IP address print enggak dapat IP dari internetnya belum dapat. Saya harus IP DHC client eh uh, eh uh, interface ethernet 2. Eh, ethernet 3. Oke. Okay. Ethernet 3 dia. Bener kan ethernet 3 ya. Karena di e 2 digeser 1 jadi E3. Uh, kemudian use peer DNS yes use peer NTP yes boleh add default router yes uh, apalagi udah itu aja coba IP address print nggak dapet sih eh. kenapa nggak mau wah kacau ini kacau nih ya udah saya punya masalah dengan <laughs> ini masalah nih oke okay. ulang ya coba-coba nih sorry saya lagi penasaran saya lagi penasaran kenapa dia nggak mau oke okay. internet 2 masukin ke sini Oke, okay. oke, okay. cobain masuk ke mikrotik ini di ACP client, coba kita print. Eh uh, ini X disable semua ini. Oh, parah. Oke. Okay. Jadi IP DHCP DHCP client uh, remove uh, number 0 remove number 1. That's eh, sorry. Uh, enable oh nggak ada yang di enable print ada yang invalid apanya yang invalid ya coba remove tiga eh nol sekarang no oke okay. print Oke, okay, kosong nggak ada DHCP client, IP DHCP client, uh, add interface, ether 3, client print. Oke, okay. uh, tapi ini selalu invalid disable, apa yang invalid ya? Dia nggak mau kali gitu. Waduh parah Jadi nggak mau dia. Jadi nggak mau di minta di Ethernet 3 ini nggak mau ya. Coba saya eksperimen ya. Ini eksperimen beneran. Di client remove interface remove number No IP uh, Address 192.168.0.2 uh, Interface Slash 24 Interface Ether 3 Coba ping 192.168.0.2 Bisa DHCP nggak jalan Tapi IP static jalan Tapi saya perlu IP root add default uh, this destination address 0 koong uh, get gateway 198022 hai uh, print oke okay. lah ini kenapa kayak gini nih? Oh iya iya, nggak salah salah. Ini adalah routing ke internetnya. Coba uh, ini DNS-nya belum di set sih, bisa nggak? Nggak bisa, <laughs> belum di set DNS sih. eh <laughs> uh, jadi DNS servernya belum di set sih. Oke. Okay, uh, DNS. DNS. Uh, set servers 192.80.222. Oke. Okay. Coba ping www.google.com. Sekarang mau. Jadi tadi belum bisa DNS doang. Sekarang Google udah jalan. Jadi IP versi 4 nya sudah beres. Cuman dia nggak bisa minta IP otomatis uh, lewat Ethernet 3. dhcp ACP kliennya nggak jalan. Entah kenapa. Oke. Okay. Kalau ditaruh di Ethernet 0 dia jalan. Kalau ditaruh di Ethernet 3 nggak mau jalan. Dia rada, -rada blow on juga. Jadi nggak nggak generik gitu sih. Oke. Okay. Jadi saya udah beres. Sekarang yang saya harus lakukan adalah saya harus bikin NAT sebenarnya supaya bisa jadi router 2 ini bisa ini bener ya nih sorry saya ber saya ngerubah konfigurasi sih sebenarnya mikrotik saya bikin nat cara bikin nat cuman gini doang jadi saya bikin nat sederhana ip firewall nat uh, chain source nat out interface nya di sini ethernet satu saya akan ganti jadi ethernet tiga cuman itu aja sih jadi cuman perintahnya kayak gini aja dan actionnya masquerade. Masquerade itu artinya masker. Masker artinya kita akan ngerubah IP yang sebelumnya IP lan-nya menjadi IP WAN. Gitu. ya Cuman ethernetnya salah, bukan ethernet satu tapi ethernet tiga. Saya akan masuk ke sini mikrotik 2 paste sini akan saya ganti ethernet tiga. Oke okay. uh, kita bisa lihat IP firewall nat print, nantinya sudah jalan dan out interface nya adalah ethernet 3 yang arahnya ke internet gitu, beres ya, biasanya ethernet 0 yang kita gituin, nah sekarang kita rubah jadi ethernet 3, dah Et, harusnya epi versi 4 sudah bisa jalan ke internet langsung nah sekarang kita masalah routing nya uh, ini yang baru di set, baru ininya doang kan baru IP sekarang saya harus nge set uh, OSPF nya wah panjang nih ini buat uh, router 1. Router 1 paste OSPF enter. Oke. Okay. Eh uh, router 2. Saya broadcast juga, saya bikin reboot jaringannya. OSPF-nya akan reboot ini. Paste Router 3 paste mana dia, 3 paste, router 4 paste, eh salah, e -E -E. mana dia 4 paste. Oke. Okay. Uh, Oke. Okay. Dia nggak bisa clear layar. IPv6 root print. Ini udah dapat dari spf 1. Memang cuma satu karena di depannya cuma satu router. Uh, ini router 4 ya. Router 3 harusnya dapat 2 OSPF IPv6 eh uh, root print. Dia, oh, dapat 3 malahan. 1 2 3 Oke. Dari SPF kemudian router 1 IP v6 route print. Oke. Okay. Eh uh, dapat 3 juga 1 2 3. Di router 1 kita lihat di router 2. IP v6 route eh, a print. Oke, ini ada tiga juga dapat nih. Satu, dua, tiga OSPF. Sekarang kita cek di server sama di Kali Linux. Yang ini server IP Ifconfig belum punya IP versi 6 sama sekali di sini coba kita lihat ups 1, 2, 3, 4, 5, masuk Network activation gagal. Oke, okay. if config nggak punya IP versi 6 juga. Oke, okay. jadi ini nggak dapat IP versi 6, situ nggak dapat IP versi 6. Oke, okay. sekarang kita harus menyesuaikan. Eh, uh, kalau di kali itu dia rada-rada ini sebenarnya. Tar, 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 sorry, ini nggak bisa dikit. Oh, Oke, okay. kita akan wire setting. Nah ini seru nih urusannya. Ini otomatis kita harus bikin manual sekarang. Saya akan pakai api versi sama versi 4 sekaligus jalan ya. Oke, okay. berarti saya butuh. Kali Linux itu nyambung ke router router yang ini 4. Coba lihat di router 4. Sini. Kali Linux nempelnya ke router 4. Oke. Eh. Eh salah. Uh, dan IP-nya adalah 192.168.2 sekian. Oke, okay. saya akan bikin supaya dia bisa satu keluarga. Ini kali Linux. Saya akan masuk ke konfigurasi oh, ini dia. Oke, okay. saya bikin manual versi 4 dulu ya. 192.168.2.2 misalnya. Netmask nya 24. Uh, gateway nya 192.168.2.1 kalau nggak salah <laughs> Coba kita lihat di Router 4 Router 4 Ini dia 4 uh, IP address print Ini bener 192.168.2.1 Oke okay. Saya bikin Gateway nya 192.168.2.1 Dari sini Saya Apply Eh uh, Ya udah Apply dulu lah edit lagi sekarang jadi versi 4 udah beres eh sorry ininya harus dirubah juga nih DNS nya harus bikin 192.98.0.2.2.2 oke okay, apply nah sekarang saya akan masuk ke ipv 6 saya bikin manual versi 6 nah yang seru manualnya adalah IPv6 address print 2001 192 ada di bagian saya naikin ke atas sedikit ya. 2001 192 18.22.2.21 titik dua 64. Jadi di sini harus 2001 192 168 222 saya bikin dua di sebelah sininya supaya gampang ingatnya aja prefixnya 64. Gateway-nya adalah 2001.2192.168.2.22.2.21. titik dua 2.21. Oke. Okay. Nah, yang jadi masalah adalah DNS-nya. Yang versi 6 enggak ada DNS. <laughs> Karena saya enggak nyambung ke internet dengan versi 6. Karena provider Indonesia kagak siapin versi 6 buat usernya nah, selamat dah kita. Apply. Oke. Okay. Saya matiin, saya sambungin. Oke. Okay. Sekarang kita lihat nyambung gak dia. Ifconfig. Eh, uh, 22 dapat Uh, 19822 juga di sini dapat coba kita ping 2001 2.21 bisa oke okay. uh, coba ping ke ujung sebelah sana bisa oke okay. uh, coba kita lihat di sini jadi ini 19821 kemudian di sebelah sini adalah satu satu di sebelah sini ya titiknya oke okay. nah sekarang eh uh, sorry salah coba kita ping IP versi 4 nya ya ping 1929821 satu satu bisa nyambung nah, sekarang coba yang nol nol dua dua it's iyalah ke gateway saya di rumah 192.180.22 nyambung coba dik www.google.com uh, dia dapat jawaban google IP nya sekian coba ping ping www.google.com nyambung eh <lbs> nggak nyambung karena dia lagi minta IP versi 6 yang nyambungnya nggak bisa versi 6-nya nggak ada routing kita ke, Google jadi eh router gateway apa komputer handphone smartphone segala macam kalau dia lihat IP versi 6 dia akan berusaha nyambung dengan IP versi 6 dulu setelah versi 6 gagal baru dia akan nyambung ke versi 4 kira-kira kayak gitu cuman ini nggak bisa versi 6 dulu yang dia pakai eh, blow on lah nggak akan nyambung lah ke versi 6 Vesdam gak ada routing ke arah internet soalnya Gimana caranya Biar ping versi 4 doang Oh Use versi 4 ya Saya paksa versi 4 aja Destination unreachable Waduh, 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 waduh. Waduh, kenapa tuh? Tapi ke sini mau nih. Nyambung di situ. Nggak ngerti juga kenapa sampai ke Google-nya nggak nyampe. Jadi nggak nyampe ke Google ya. Ee, coba nge-browse bisa nggak? Nggak <Gifat> bisa connect. Eh... ada masalah nggak bisa connect enggak uh, tahu keluar saya punya masalah tapi dns-nya sih jalan tapi nggak bisa dia keluar ya udah sementara belum tahu kenapa tapi nggak pentinglah kita yang penting uh, routing di dalamnya udah jalan dulu ya jadi ke internetnya ini ada masalah harus harus nyari dia kenapa deh sekarang urusannya saya ke server servernya belum saya set ini dia server Server itu nyambung pakai uh, 192.168.1.1 jadi saya harus kasih ifconfig uh, ifconfig en en enp0s3 192.168.1 uh, berapa 100 netmask 255.255.255.0 Oke okay. root add default gateway 19811, Oke, okay. coba ping 19811 bisa hidup. Ping 21 hidup. Ping 0 222 hidup. Uh, ping 02 hidup. Itu 02 adalah yang uh, router yang ini ya, yang nyambung ke internet di sini. 02 hidup. Oke. Okay. Server saya di rumah ada uh, 9 hidup. 8 hidup tujuh hidup itu server semua sih ada tiga server di rumah oke okay. ini udah hidup semua pingnya udah hidup sekarang versi 6 oke okay. di sini versi 6 nya belum ada kalau kita ingat versi 6 nya harusnya eh uh, tar saya cari contekan dulu versi 6 <laughs> kagak apa luar kepala jadi IPv6 uh, konfigurasi interface uh, oke okay. uh, menampilkan mengkonfigurasi oh salah. salah 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 ini membuang oh ya udahlah IP minus 6 address at device interface-nya apa? Jadi IP minus 6 address add uh, 2001 192 168 1 uh, misalnya 2 slash 64 device p 0S3 Uh, harusnya saya kasih kasih routing statik sih defaultnya juga menambahkan nah ini dia saya harus kasih routing statik ip minus 6 root add ip minus 6 root add uh, titik dua titik dua artinya semua IP address karena net masih nol titik dua titik peduli IP-nya berapapun uh, slash nol via eh uh, 2001 titik dua satu sembilan titik titik device ENP 0 s 3 oke okay. dua kita IP 6 root show. Ini kelihatan yang paling atas eh paling bawah ada default via 2001.192.168.11 device NP0S3. Oke. Okay. Coba kita ping eh uh, 2001.2192.1682.2.21. Gagal response. Kalau 11 response. Yeh jadi resp oh, respons, butuh waktu. Coba kalau 21, oh, hidup sekarang. <laughs> Stress tuh. dua, uh, 22, 22 tuh kali Linux ya, hidup. Oke, okay. jadi kali Linuxnya bisa di ping dari server dengan IP versi 6. Sekarang kita coba dari kali Linux masuk ke server. Uh, servernya tadi 1, 100 ya satu titik Bismillahirrahmanirrahim Baik ini buang dulu enter ya kagak nyambung saudara saudara <tuh> ya kok jadi gini lagi coba nggak nyambung kan 2001 satu-satu uh, hidup satu seratus Ini routingnya nih seru nih urusannya address unreachable, oke okay. jadi ada masalah routing jadi ke servernya masih belum routing, Routingnya masih belum beres ke server uh, tapi ininya udah jalan ke sini jalan jadi kalau kita lihat Sampai titik yang ini hidup dia, dari sini ke sini hidup, yang masalah dari sini ke sini nih, uh, gateway-nya nggak beres, uh, mana tadi server teh ini dia, tapi root show, uh, oke. Okay. Hmm kalau yang eh uh, routing yang sebelumnya yang berhasil bagus itu dia nggak pakai IP versi 6 yang ininya dia pakai IP-nya IP yang FE80. Jadi defaultnya via FE80 berapa berapa yang merupakan FE80-nya titik eh uh, router yang ini. Oke, okay. eh uh, coba kalau saya coba ini router satu eh router berapa sih itu? Coba lihat di sini, ini router 3 ya, router 3 mikrotik 3, coba kita lihat mikrotik 3, IP fisik address print, eh okay. uh, jadi FE80, uh, Ethernet 3 nya adalah FE80, a 00 27FF, FE00, EB4, jadi kita mak interface yang ini yang dipakai oke okay. uh, bukan yang ini yang dipakai oh, oh 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 kenapa ini ini ada masalah nih kayaknya nih salah nih tar 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 nggak beres nih nggak beres nggak beres ini kenapa diaktifin yang ini ini klo 3 eh, tiga nggak dipakai kan yang dipakai cuman ini dua jadi saya harusnya ke Ethernet 2. Jadi yang ini yang dipakai. Coba ya, kita coba dari server. Coba servernya mana? Yang ini nih. Nah, ini server. Oke, okay, sebelah-sebelahan. Clear layar. eh uh, root IP eh sorry. IP minus 6 root del default. Dibuang default nya IP minus 6 Root Root show Oke okay. uh, okay. Sekarang saya akan coba Ping ke Ping fe 80 A0 A00 27 ff Eee uh, Ff saya ke Ethernet 2 ya. FEE A CC 4 E. -A. CC4E. Nah, gitu ya. Uh, eee... saya harus ngasih itu device-nya yang coba kalau ini aja mau nggak ya ini? Oke, kagak mau. A0027FF. A 0027 ff dua F E E A cc4e, saya harus ngasih tahu interface nya uh, enp3s0, PING oh salah bukan interface, oh i gede salah, enp, oke okay, salah i, ininya ini harus gede nih, interface itu i gede besar. Tadi i kecil yang dikasih jadi interval. Oh salah. Np0s3 kebalik. Np0s3. Oke, okay, saya bisa ngeping ke situ. Oke, okay, sekarang saya akan coba root. Eh sorry, ipv6 uh, root default uh, dia contekan dulu bentar ya dia contekan uh, root at oh dia makanya 00 via okay. at nol slash 0 via, oke, okay. eh, uh, gitu, oh harus kasih device, device, eh, uh, apa tadi device-nya tuh ya? ENP 0S3, oke, okay. sorry, saya harus kasih lihat error-nya ya, jadi waktu ngetik ini dia langsung bilang, error egress device not specified uh, kalau udah kayak gitu udah harus pakai insting oh oke okay. ini berarti saya belum ngasih spesifikasi lewat interface yang mana karena fe 80 tuh blow on fe 80 tuh nggak tahu dia nempel ke device yang mana karena semua device akan punya ip fe 80 jadi supaya kita tahu lewat device yang mana kita harus ngasih tahu uh, fa fe 80 yang mana ada egress, ada ingress. Egress tuh keluar, ingress ke dalam, gitu ya. Jadi device yang tempat paket akan dikeluarkan lewat device yang mana, gitu. Jadi kalau ada error harus sambil cepat ngelihatnya. Oh ini masalahnya ini, gitu. Oke. Okay. Uh, coba kita lihat IP minus enam root show. Defaultnya udah benar. Coba kita ping uh, sat uh, sorry 2001. 192 168 11. Bisa 21. Bisa 22. Bisa. Oke, okay. coba kita cek dari sini. Eh, uh, ada sini. Sini IP-nya berapa tadi? I sat 12 ya. IP-nya 12. Coba ping satu 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 dua oke satu dua bereaksi respons coba kita nge web oh pantesan gue ngasih satu seratus yang nyambung orang bukan satu seratus satu dua eh kagak mau oh sorry salah di sini https salah tidak ada s nya di sini enter nah masuk dia admin password eh uh, jadi kalau iyalah pas ulang pas word enter eh uh, di sini 1929812 dvwa DV 1.9 enter Oh harus htTP bukan oh, htTP selalu parah htTP tanpa s Eh. Ih kenapa sih? Nih, eh. eh, tiap kali jadi S. Oh. Yang satunya 100. Do on. Ini satunya 100. Nah. Eh. Jadi yang ini 1 2 IP versi 4 nya 100 bego dasar password enter oke okay. ini udah masuk ke semuanya sambungannya berhasil dengan baik gitu ya beres ya sampai titik ini OSPF nya bisa satu area bisa multi area sampai sini dulu ada pertanyaan nggak kalau nggak ada saya terus lagi ke BGP saya punya waktu sekitar 30 menit buat uh, BGP nya jalan nggak ada pertanyaan aman ya aman kita masuk ke BGP. BGP ini adalah protokol routing yang biasanya dipakai sama provider, ISP internet kita. Provider-provider internet makanya BGP semua. Kalau si OSPF biasanya bukan provider. Jadi OSPF itu internal, internal kampus, internal kompleks perumahan, kantor apa segala macam. Sekarang kita akan masuk ke BGP. Ini saya mat cabut-cabutin semua. Sorry. ya Dan ini akan seri reset semua dulu. Lihat oke okay. eh uh, saya akan reset semua sistem reset yes mikrotik 3 mikrotik 1 sistem reset yes sekarang 3 udah 4 sistem reset yes uh, 2 ini dia sistem reset Yes. Jadi 4 mikrotik semuanya di reset habis. Uh, sekarang saya akan masuk ke sini. OSPF beres, ini beres, beres, ini. Sekarang kita akan masuk ke big ya Allah, salah. IPv6 advanced routing. kita masuk ke mikrotik aja di bawah sini ada mikrotik aja dan kita akan masuk BGP dan BGP nya akan dua sekaligus dia akan versi 4 dan versi 6 juga uh, yang versi 6 ini jarang jarang dioperasikan sama ISP di Indonesia jadi kebanyakan versi 4 doang yang dioperasikan sih jadi banyak ISP yang cuman bisa ngoperasikan versi 4 eh uh, Duh, ini versi 4 doang ini mah. Tar, tar, tar. Masuk ke sini. Versi 6. Ini OSPF, sekarang BGP. Uh, sederhana aja ya. Jadi kita punya 3 ISP. Uh, ada ISP 1, 2, 3. Nah BGP sama OSPF bedanya ada AS number ini AS number. Jadi uh, AS adalah autonomous system sistem yang punya otonomi. Jadi eh, uh, si BGP konsepnya masing-masing provider ISP adalah satu sistem yang otonom berdiri sendiri dan di dalamnya punya IP-nya masing-masing eh, uh, dan IP-nya udah nggak peduli kelasnya apa segala macam udah nggak peduli dia. Uh, tapi dia antar ngasih tahu satu sama lain uh, bahwa dia nyambung ke AS berapa, AS berapa. Jadi yang dikasih tahu AS-nya nanti juga uh, ininya akan ngerendeng Nah, untuk request AS number, ASN, request apg, atau apnik dulu ya. Kita bisa minta uh, buat request AS number ke apnik how to complete autonomous system number ini kita bisa request ke aplikasi Pacific Network Information Center uh, dan kita harus ngisi formnya segala macam uh, Cuma kayak gini doang sih nama email uh, account name bikin account di APNIC kemudian uh, ini harus diisi semua nanti kita harus ngasih tahu prefixnya apa segala macam kasih tahu oke okay. Dan ini nanti itu yang akan didistribusiin sama si uh, apa router. Oke, okay. jadi ada administrasi yang harus dilakukan buat dapat IS number. IS number itu ada berapa digit ya sekarang? Kalau nggak salah 5 uh, digit gitu atau 6 digit lupa. Kayaknya 5 deh, 5 digit IS numbernya. Gitu. Ini saya punya hak buat minta IS number enggak Jadi kayak ITB punya S number sendiri, Institut Teknologi Bandung punya S number sendiri, Uh, dan itu saya yang minta sih dulu. Waktu itu mau masih gampang banget mintanya. Masih blon-blon orang. Jadi enak banget mintanya. Nih buat ya. Nah, sekarang kalau kita di Indonesia, saya mengecek bisa nggak lewat Abji. Nih ke ID Nick. Uh, jadi sama Templatenya uh, template-nya sama. Jadi harus jadi anggota ID Nick supaya kita bisa minta Ice number nanti kita ngasih tahu di Ice number itu kita akan broadcast IP berapa sampai berapa, IP berapa aja yang akan kita broadcast. Cuman kalau sih perhatiin ini versi 4 aja ya. Cuman kalau mau gombal sih kita kalau punya versi 6 ya, kita versi 6-nya bisa di di broadcast juga di situ. Oke. Okay. Jadi ID nick juga bisa dimintain. Harusnya nih memulai IP versi 6 cuman nggak jalan-jalan parah uh, kalau kita uh, request IP versi 6 kita akan dapatnya slash 48 Oke okay. eh uh, 32 ada yang minta slash 32 nah yang yang seru dari ip-ip ini pakai duit nih sebenarnya mintanya cuman versi 6 harusnya gratis sih Oh bayar sialan bayar dengan kartu kredit ah parah dah. Oke. Okay. Gitu ya. Panduan IP who is ya udah. Jadi ini IDNIC, IDNIC adanya di bawah ABJ Asosiasi ISP Indonesia. Uh, tadinya misah dari ABJ, kemudian ada di bawah IG sekarang, sementara DNS ada di bawahnya PANDI. Dua-duanya dapat duit. <laughs> DNS duitnya nggak segede ini. Ini duitnya miliar loh kalau mau tahu. Ini duitnya miliar. Oke. Okay. Nah, sekarang saya akan bikin ini Uh, jadi ini ini bedanya sama yang digambar nanti ISP1 akan nyambung ke ISP2. Jadi ini akan disambungin juga. Jadi bikinnya bikin apa? ring. Gitu ya. Bikin loop seperti ini. eh uh, dan ini adalah IS number-nya 10, 20, 30. ISP3 tuh yang ini maksudnya. Ini yang ini 3. Jadi ini ISP1, ISP2, ISP3. Oke. Okay. Jadi, ISP 1, IP yang di broadcast seperti ini, ISP 2 seperti ini, ISP 3 seperti ini Broadcastnya Kalau kita perhatiin baik-baik Yang ini 19... Oh, ini IP yang dipakai untuk antar provider nya Sementara IP LAN nya 10 -100 -100, 10 10.10.10, 10.1.1 -10, 10 Jadi ada yang 100 10 1 Gitu Oke okay. eh Cuman di sini nah di sininya ipv versi 4 versi 6 bawahnya versi 6 oke okay. versi 4 versi 6 jadi versi 4 versi 6 jalan sekaligus di BGP itu BGP-nya sama enggak kayaknya beda sih oh sama jadi BGP-nya mau versi 4 versi 6 sama aja oke okay. versi 6 versi 4 sama aja dia ngasih tahu cara ngebroadcastnya kayak gitu doang dia langsung tahu ini versi 4 ini versi 6 dia tahu otomatis tahu gitu ya uh, cuman addressnya harus bener semua nih jadi uh, remote addressnya berapa sambungannya ke berapa remote AS numbernya berapa terus address yang mau dibroadcast broadcast apa versi 4 sama versi 6 IP itu versi 4 IPv6 versi 6 Oke okay. dia jadi harus ngasih tahu saya akan ngasih tahu versi 4 versi 6 juga sananya juga sama sih versi 6 versi 4 oke okay. jadi cuman gini doang cara nge broadcastnya gitu ya jadi yang ini ngasih tahu sambungan ke sana apa as numbernya berapa terus dia akan ip berapa yang di broadcast dia sendiri kita ngesetnya kayak gini dia as numbernya berapa di sini as numbernya berapa nah admin dari masing-masing as number itu ke kebanggaan sendiri sih di Indonesia ada ratusan orang yang megang AS number Jumlahnya ratusan doang sih Jadi ratusan gak sampai ribuan Jadi ratusan orang dan mereka sering ketemu dan ada sembilan orang yang megang AS number paling penting di Indonesia. Ada sembilan apa? Baik selusin lah kira-kira orang yang paling megang AS number penting di Indonesia itu yang megang internet exchange. Jadi adminnya ada sembilan atau belasan selusinan gitu dan orang itu sebetulnya tidak boleh ada di satu tempat bersamaan sekaligus. Cuman kalau lagi ada pertemuan, orang-orang itu ketemu barengan. Udah gitu saling saling komplain. Eh, harusnya kita nggak boleh ketemu barengan kayak gini kan? Gitu. Oh, rada bego dasar. Kacau lah orang-orang itu. Kalau udah ketemu orang-orang itu mah rada-rada semua lah. Rada asik gitu kalau udah ketemu kayak gituan. Oke, kita akan lakukan sambungan ya. Kita punya waktu nggak lama lagi. Kita akan coba sambung ini saya kecilin, ini saya kecilin biar kelihatan Oke, okay. uh, saya lihat dari atas dulu ya. Satu, dua, tiga, gitu ya. Satu, dua, tiga, kayak gini. Uh, ini saya stop. Ini saya delete. Mikrochip 4 tidak dipakai, jadi saya cuma pakai tiga aja. Uh, saya akan pakai kayak gini kayaknya cloud nggak dipakai juga sih tapi nggak tahulah. lah saya pakai di sini oke okay. sekarang kita akan coba sambungin ini sambungin ya E0 masukin sini router 3 E0 E1 sat, E1 Masukin router 2 E1 Ya bener ya Nah ini E2 E3 Masukin ke LAN Saya akan nyambungin Ini masukin ke E2 E3 nya gak ada nggak e, Gak dipasangin Gitu ya sekarang E2 E0 nya E2 Oh masukin sini E1 terus E1 masukin router E1 udah beres sekarang E2 nya masuk ke LAN sini jadi servernya ada di 10101 e, kali Linux nya ada di 101011 10. ini kali Linux yang ini server harusnya cuman yang lainnya nggak ada komputer jadi nggak bisa di ping, nggak bisa di e, kalau mau hidup interface nya kita harus kasih sesuatu supaya hidup kasih komputer atau kasih apa Oke. Okay, sekarang ini admin. Ini router 3. Eh router 2. Ini router 1. Admin. Oke. Okay. Ini router 3. Taruh di sini. Ini taruh sini lah, biar ada miring-miring gitu ya. Admin. Oke. Okay kita masuk ke sini dulu router 1 ISP 1 kita versi 4 saya ambil versi 6 saya ambil juga kita kopas kita lihat dulu IP address print kosong IPv6 address print ada tapi FE80 semua jadi buat uh, data link aja ya buat MAC address paste okay, enter IP address print Uh, IP v6 address print, oke. Okay. Jadi, udah lengkap IP sama IP versi 4 nya Jalan ada semua. Sekarang masuk ke ini satu ya. Sekarang saya masuk kedua, saya ambil yang dua. Uh, oke, okay. ini dua di sini: IP address print, ipv 6 address print. Oke, okay. ada MAC addressnya doang. Paste IP address print IP 6 address print. Oke, okay. uh, masuk. Kemudian saya masuk yang ketiga. Ini saya ambil versi 4. Ini versi 6. Saya ambil juga. Klik kanan copy masuk sini. Paste oke. Okay. IP address print ada sekarang. IPv6 address print. Oke. Sekarang BGP-nya diaktifin. Jadi untuk ISP1 AS number-nya 10. Kemudian saya aktifin BGP-nya ngomongnya ke remote mana? AS number-nya 30 yang dikasih tahu IP versi 4 dan versi 6. Remote yang satu lagi AS number 20 yang dikasih tahu IP versi 4 versi 6 yang ini juga Uh, versi 6-nya AS30 IP versi 4 versi 6, yang ini versi 6-nya versi 4 versi 6. Terus dia ngasih tahu uh, yang di broadcast Uh, Networknya IP-nya berapa? 10, 10 10 10 100 100 0 10 100 200 2001 10 100 100 2001 10 100 200 slash 64 slash 64 copy saya masukin ke paste Oke, okay. uh, kalau kita perhatikan baik-baik di sini itu waktu add uh, remote address itu nggak ada proteksi apa-apa di sini nggak ada enkripsi nggak ada autentikasi segala macam. Tapi kalau nanti kita operasional beneran ini akan ada tambahan perintah untuk uh, enkripsi dan sebagainya. Jadi ada add, uh, coba ya saya add dulu ya add nah di sini tuh ada uh, bisa difilter juga saya nggak mau dapetin apa gitu saya bisa filter ya out filter kita bisa filter yang kita keluarkan apa aja uh, filter ini terutama kalau kita nggak pengen orang lain uh, lewatin jaringan kita jadi IP ini saya filter saya cuma mau yang ini aja yang boleh jadi bisa main di filter uh, bentar saya mau nyari ininya apa sih? Nih nih nih, nah ini, nah ini, dia. ini ada md 5 key segala macam itu untuk enkripsi untuk uh, apa password. Jadi kita bisa ngasih password hanya yang passwordnya benar yang bisa lewat. Jadi uh, ini dan ini kejadian di internet exchange di Jakarta. Uh, di situ ada empat ratusan ISP yang satu sama lain nyambung satu sama lain makai switch <laughs> jadi switchnya gede banget ratusan dan switchnya switch fiber ya bukan switch apa sih bukan switch ethernet dia fiber yang disambungin satu sama lain jadi bentuknya switch fiber jadi konsekuensinya kita harus makai key kayak gini saya cuma mau nerima uh, broadcast BGP dari siapa Ya, di antara mereka 400 lebih itu udah saling koordinasi satu sama lain antara admin koordinasi. Eh, gua mau dong nyambung ke lu gitu. Kira-kira kayak gitu cara mainnya. Oke. Okay. Jadi ini buat proteksi ada out filter, ada in filter, banyak sih filter-filternya. Uh, ada ini ada max prefix limit. Jadi yang dia akan menerima prefix atau routing seberapa banyak karena ini akan membuat memori di dalam router kita jadi habis kalau kalau kita nerima semua prefix di seluruh internet. Jadi router-router internet tuh memorinya gede-gede karena uh, tabel routingnya gede-gede semua. Oke, okay, saya akan masuk ke ISP2. Nah, di sini AS number-nya 20 kelihatan. Kemudian uh, dia ngomong ke remote yang AS number-nya 10 dan dia ngomong juga ke remote AS uh, 30. Untuk IP versi 4, untuk versi 6-nya juga sama. Eh, remote 10, IS 10, IS 30. Terus tabel routing-nya, network apa yang di, kita broadcast, ini semua dikasih. Saya masuk ke Mikrotik 2, paste di Mikrotik 2. Oke, sudah. Sekarang saya masuk ke Mikrotik 3. Saya paste juga. Kotik 3 paste oke okay. oke okay, sekarang saya back lagi back lagi back lagi Oke okay. coba kita lihat IP uh, root print ini kelihatan tabel routingnya. ya eh uh, tabel routingnya ini yang BBB ini dia sendiri tabel routingnya cuma segini tabel routing dia cuma segini yang ether 1143 jadi ini tabel routingnya dia oke okay. Dan yang ini yang ada gateway-nya, ini adalah tabel routing yang dia dapat dari BGP. Perhatiin kalau tadi OSPF itu O ya, kalau BGP itu B. B, B, B itu BGP semua. Oke, okay. Ini tabel routing versi 4. Oke, okay. Coba IPv6 root print. Ini tabel routing AV6 ya. Versi 6 ya. Di sini juga ada yang BGP-nya. BGP, 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 BGP. Yang ini yang statiknya dia ya. Yang di set di konfigur dari interface. Yang ini yang atasnya adalah yang versi 6. Dan gateway-nya, gateway-nya adalah pakai FE80. Bukan pakai IP vers IP yang globalnya ya. Jadi kita pakai uh, gateway-nya link address kita coba lihat lagi IP versi 6 address print eh salah root print oke okay, ini juga sama dapat dari BGP coba IPv6 root print ini dapat dari BGP oke okay. uh, jadi routingnya udah mulai dapat dari mana-mana sekarang kita akan coba eh uh, tes ping aja ya paling enak tesnya tuh gini sih ya Allah salah yang ini maksud saya Heh. cuman jadi gede banget soalnya lebih enak lihat yang ini kecilin ya Hah. minta maaf dikecilin oke okay, sekarang saya ada di router 1. Nih MikroTik 1 router 1 ya. Oke, saya ada di sini, saya coba nge ke sebelah sini. Atau gini aja dah. E, lebih enak gini dah. Lebih gampang gini deh. Kelihatan lebih gampang ya. Oke. IPV6 address print. E, IPv6 address print. Oke. Ini adalah IPv6-nya. Sekarang kita coba ping ke sini. hidup. Oke. Okay. Coba ke sini. Ping. Hidup. Eh. Enggak hidup dia. 10 10. Coba yang ini. Oh, nggak di-broadcast yang ini. 10 10 21-nya nggak di-broadcast kayaknya. Yang di broadcast cuma yang ini doang. Jadi tergantung tabel routingnya juga sih. Ini kayaknya nggak di broadcast deh. Nggak di broadcast. Tuh nggak di broadcast. Soalnya ini buat routing yang ini. Ini buat routingnya. Yang ini yang buat ininya. Oke, kita coba yang ini dua doang berarti. Ping. Hidup ya. Coba yang atasnya lagi buat mastiin lagi. Pink, ya, oh, nggak ada mesin yang ditempel nih kayaknya. Jadi kalau nggak ada mesin ya gitu deh, nggak bisa. Coba kita sekarang yang ini ya, yang di sini. Pink, eh, sorry, salah, salah logikanya. Oh. Router 2 nggak ada mesin yang disambung sama sekali di router 2. Nggak ada mesin yang disambung. Kalau kita lihat di sini, router 2 nggak ada yang disambung. Jadi makanya IP ini mati semua. Dua-duanya mati. Sementara di sini, ada satu mesin kayaknya nempelnya di mesin yang ini. Jadi ini uh, router 3 ya, nempel kali Linux. Yang ini jalan, yang bawahnya nggak jalan. Coba kita cek dari router 1. Router 1, ping. ke kali Linuxnya ke ke interface yang nempel ke kali Linux jalan coba ke interface yang satu lagi nggak ada mesin sama sekali nggak bisa di ping jadi no route to host kenapa karena mesinnya nggak di nggak di konektornya nggak di colokan LAN-nya nggak dicolok jadi nggak hidup tuh LAN-nya, mati dia oke okay. uh, ini juga sama dari sini ke IPv6 address print oke okay. yang ini hidup yang ini mati nih sebenarnya karena nggak ada mesin sama sekali coba kita ping ke sini oke bisa hidup coba ping ke 200 ini ya 200 ini ya nggak akan hidup karena tidak ada mesin yang dicolok ke situ mati dia oke. jadi caranya gitu jadi sampai ke interface yang ada mesinnya hidup sekarang usulnya tinggal mesin dua ini hmm. harus dikonfigurasi supaya bisa nyambung ke jaringan yang ini, dan kita konfigurasinya statik, tidak pakai DHCP server, tidak pakai apa-apa. Uh, ini kali Linux, oke. Okay, ini saya tutup dulu, <laughs> oke. Okay. Uh, kita akan wire connect, wire setting kita set sekarang uh, IP versi 4 manual. Nah, ini IP versi 4-nya beda Ini masuk ke router 3 ya. Router 3. Router 2, router 3. Oke. Okay. Oke, okay. masuk router 3 eh uh, yang ini IP-nya adalah uh, 10111 uh, kita harus masuk keluarga 1011 10111 bukan 1 kasih 2 uh, slash 24 bener gateway-nya adalah 10111 DNS-nya ini kita nggak akan sambungan ke internet nggak akan kita oprek-oprek biarin aja sekarang kita versi 6 ya versi 6 nya adalah yang ini oke okay. 2001-10-11.2.21 .21. jadi 10 1 1 titik 2 titik 1 ininya 64 eh jangan satu di sini harus dua <laughs> di sini adalah 10 1 1 titik 2 1 gateway-nya 111 punya uh, mikrotik 3 ini. Oke. Okay. 10111 yang ini adalah mikrotik 3, ini adalah kali Linux-nya. Kita apply, kita matiin. Kita nyalain lagi. Coba kita lihat sekarang jaringannya, clear layar. If config. Oke. Okay. Ini kelihatan dapat 10112 dan dapat 10 1112 juga coba ping 10111 hidup coba ping 2001 10111 hidup oke okay. jadi versi 6 sama versi 4 nya hidup sekarang kita akan nah, ping ke ke footer 2 nggak dipakai ini satu. 1 coba ke 10 100 101. 10 100 101. yang ini yang nyambung ke server adalah 10 100 oke okay. ping hidup coba kita cek IP versi 4 nya 100 100 1, hidup juga Oke, okay. tapi servernya Belum di, belum dikasih IP yang benar Sekarang kita akan bikin IP yang benar buat server Ini server, eh mikrotik 2 Servernya yang ini ya, ini dia server IP Ifconfig Oke okay. anp 0 s 3 belum ada IP yang benarnya Sekarang saya akan kasih IP benar uh, If Ifconfig INP 0S3 10 100 102 netmask 255 255, 255 0, slash 24 itu ya coba IP minus 6 address at, uh, 2001 10 100, 102 slash 64, uh, apalagi, mudah gitu aja ya. Coba cek lagi supaya nggak salah. Walah, well, ini mau buang aja. Supaya nggak salah, IPv6 uh, Advanced Routing. Oke, coba kita lihat ada di mikrotik. Kita turun lagi. Eh, salah. Itu mikrotik. Ini kan lagi ngeset komput Linux ya. Beda. Konfigurasi interface. Menambahkan IP address ke interface. Oke, saya harus kasih device. Device-nya apa? Dev np 0 S3 Oke okay. uh, If config Oke, okay. ini if config udah dapat, Nah tinggal masalah routingnya IP minus 6 Route show Nah routingnya belum ada tabel routing Untuk uh, Coba IP minus 4 Route Show jadi tabel routing defaultnya belum ada. Saya harus masukin tabel routing default supaya dia tahu sambungannya kemana. Route. Uh, root at default gw 19 eh salah 10 100 101. versi 4 cuma gitu aja yang versi 6 yang rada berabe karena harus yang dimasukin yang fe0 itu waduh dia masuknya ke router mikrotik 1 uh, Nah ini dia Dia masuknya ke sini nih Ini yang jadi gateway nya dia Karena dia tempelnya ke Ethernet 3 Oke okay. Ya ini agak susahnya kalau pakai routing statik Kalau dynamic Kita nggak usah mikir colok nyambung urusannya Karena kita statik kita harus tahu FE80 dari Ethernet 3 berapa Ethernet 3 adalah kabel Ethernet yang nyambung ke server ya Nah, sekarang saya akan tambahin di sini servernya ip minus 6 uh, root add uh, 00 0 via fe 80 ini manual banget nih nggak bisa di copy paste lagi 00 27ff fe 89 af 7f af 7f Uh, Oke okay. Oh Device lagi Device npn 0 S3 Oke okay. IP Minus 6 Root Show Oke okay. Dia punya default sekarang Coba kita ping Ping 2001 Ini uh, ya 2001 10.1.1.1 10 1, 1, 1 nyambung kita ping ke kali Linux 10.1.1.2 kalau nggak salah nyambung coba pakai yang IP versi 4 nya 10 1112 nyambung juga sekarang coba ke kali Linux nge web ke situ uh, ping dulu lah uh, 102 nyambung ini udah server tuh 100 100 102 tuh server coba 100 100 2001 10 100 100 titik 2 titik server juga Oke okay. coba kita nge-web eh uh, http titik dua slash 10 eh salah 2001 10 100 102 dvwa 1.9 enter masuk admin password enter salah admin password enter ya masuk Oke, sekarang kita coba lagi 10 100 eh kebiasaan. 10 100 102 slash dvwa 1.9 di sini harus dimatiin pakai http.2/ enter. Oke, okay. username-nya admin, password-nya password. Enter. Oke, okay, masuk. Jadi jaringannya nyambung semua dan ini kalau ini udah pakai BGP bukan pakai SPF, pakai number segala macam. Oke okay. uh, okay. sampai sini ada pertanyaan? Gak ada aman? Uh, minggu depan kita akan minggu depan masih kuliah ya? <laughs> udah bener <-mudahan> masih kuliah. <laughs> Saya nggak tahu kuliah sampai kapan nggak tahu asli. Oke. Okay. Uh, minggu depan kita akan kalau masih ada kuliah minggu depan kita akan coba, coba. minggu depan udah uas pak oh minggu depan udah uas oh minggu, minggu depan udah uas iya ya, udah uas udah uas ya enggak saya sih nggak ada uas cuman kan anda harus belajar buat kuliah yang lain ya <laughs> jadi ya udah minggu depan berarti nggak ada kuliah berarti udah uas habis ya Tol kalau gitu Uh, selama minggu ini sampai saya nilai akan saya masih anda punya kesempatan buat ngerubah nilai sampai saya masukin nilai jadi bukan batasnya ngerubah nilai bukannya uas jadi biasanya seminggu atau dua minggu sesudah uas baru nilai yang dimasukin jadi tolong jangan dipepet uh, waktu ujiannya supaya anda nilainya A semua ini ngasih tau aja ya kalau bisa nilai semua kuliah itu A semua Jangan ada yang B, jangan ada yang C Jadi semuanya harus A semua Supaya kalau kita nanti nerusin S3 atau apa Jadi cerita jadi gampang Kalau ada nilai yang B segala macam jadi berabe kita urusannya Kalau buat nerusin itu aja sih Jadi mudah-mudahan Anda bisa sukses lah di UASnya Paling nggak mudah-mudahan dari saya kuliah saya jangan ada yang nggak lulus itu aja sih Semoga semuanya lulus uh, kerjanya ujiannya dengan baik itu aja sih. Kalau ada masalah kirim email ke saya onoet.indonet. Uh, kalau ada apa-apa silakan email. Jadi karena minggu depannya uas ya udah. Kuliah ini kuliah yang terakhir sisanya silahkan dibaca-baca. Oke. Okay? Terima kasih banyak. Semoga sukses. Bilahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay. Makasih Pak Ono. Sama-sama. Tolong ujiannya dikerjain ya. Kalau nilainya udah bagus Siap. gak usah. Siap. <laughs>